Sebenarnya di sini kita lebih menjelaskan. Yes. Apa sih menurut Mbak Hindu itu yang muncul di pikiran Mbak-mbaknya itu pertama kali kalau dengan agama Hindu? Satu, Mbaknya? Iya, sama mungkin kremasi gitu. Iya. Kalau aku Candi Borobudur. Candi Borobudur. Mbaknya tahu nggak sih yang disembah Hindu itu sebenarnya apa? Apa dewa, apa patung, apa dewa? Dewa sih. Iya. Sebenarnya Hindu itu biasanya kalau nyembah itu pakai buah-buahan apa pakai dupa ya. Sebenarnya itu sebagai lambang apa ya Mbak ya? Keharuman nama Tuhan gitu loh. Kayaknya ya gimana ya pokoknya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu kayaknya wanginya ya gitu seperti itu maksudnya. Terus kalau pohon-pohon besar dikasih itu Mbak sarung menurut Mbaknya itu angker enggak? Bukan angker, boleh di boleh di depan, tidak boleh disalahgunakan. Pas mungkin menurut mereka ada roh-roh yang menjaga. Ini Mbak, sebenarnya dalam makhluk hidup menurut agama Hindu semua itu ada rohnya dan memiliki fungsi masing-masing seperti pohon besar itu. Misal pohon besar itu ditebang ya Mbak, pasti kan nanti akan mengganggu siklus di bumi ini kan. Pernafasan. Nanti pernafasannya kayak itu karbon-karbon itu kan berkurang, jadi pohon itu bukan angker sebenarnya. Bertambah oksigen gitu. Sebenarnya itu cuma buat lingkungan itu. Kepercayaan buat mereka yang beragama Hindu. Mbaknya tahu kalau Hindu ada puasa nggak? Tahu. Nyepi. Puasa. Selain itu. Selain itu Mbak. Cuman belum tahu istilah aslinya. Tahu kalau ada puasa. Itu biasanya puasanya itu dilakukan setiap memperingati hari lahirnya Mbak. Mbaknya misalnya hari lahirnya apa? Oh, 13. Hari ini apa? Enggak tahu. Jumat. Misalnya Mbaknya hari Jumat. Jadi Mbaknya itu setiap minggu harus puasa dan puasanya ya setiap minggu tapi setiap hari Jumat. Dan puasanya itu 24 jam, Mbak. Bukan enggak boleh makan nasi kayak kita, Mbak ya. Tapi puasanya itu kita dilarang makan daging-daging dari hewan yang berkaki 2 sama 4. Ya memang kalau waktu nyepi itu memang ya puasa, tapi ya puasanya itu seperti itu tadi. Jadi haruskan tidak harus 24 jam. Ya kalau emang tidak kuat sampai seperti kayak kita mulai maghrib kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi pas nyepi itu biasanya itu dilakukan emang ya Mbak nggak boleh hidupin lampu apa kan, tapi tadi saya tanya kepada bapak yang beragama Hindu, bapaknya menghidupkan lampu cuma di kamar dan itu yang dilakukan di dalam rumah itu biasanya kayak semedi gitu loh Mbak, kayak baca buku seperti itu. Mbaknya tahu Krishna? Pernah dengar Krishna? Jadi akar Krishna. Jadi Dewa Krishna itu sendiri sebenarnya perwujudan dari Tuhan. Jadi kita kan pernah melihat Mahabharata kan, Mbak? Mahabharata itu ada Dewa Krishna. Dewa Krishna itu ada di Mahabharata saat negara itu kan sedang dalam kekacauan sih, Mbak. Nah, Tuhan itu turun ke bumi.
dalam bentuk reinkarnasi seperti manusia itu tujuannya untuk mengembalikan keadaan di bumi ini seperti keadaan semula, bukan yang banyak masalah seperti kekacauan-kekacauan itu. Maksudnya apa sih memberikan warisan kembali? Kalau saya sendiri ya, mungkin ini pertanyaannya agak aneh. Dewa Krishna itu memang warnanya biru atau bagaimana? Gimana ya Mbak ya? Atau ada sejarah-sejarah? Saya sendiri kurang tahu Mbak ya. Setahu saya cuma itu tadi, Dewa Krishna itu kayak wujud dari Tuhan untuk mempersatukan umatnya gitu loh Mbak. Ya penjelmaan dari Tuhan untuk meredakan apa ya kekacauan yang ada di bumi seperti itu. Kalau dari info yang pernah saya dengar sih Mbak, katanya Krishna itu sebenarnya itu bukan biru sih Mbak, lebih tepatnya dia itu seperti hitam dan sangat-sangat hitam, sampai itu kelihatannya hitam kebiru-biruan gitu loh Mbak. Jadi maka dari itu dalam kartun di situ digambarkan kalau Dewa Krishna itu berwarnanya biru karena dia saking hitamnya dia gitu. Oh iya Mbak, di dalam Hindu juga ada ibadahnya, dan ibadahnya itu ternyata ini ya Mbak, cuma 3 kali sebelum matahari terbit, terus pas jam 12 ya tengah hari dan jam 4 sore. Misalnya jam 12 itu pas tengah hari, kita pas di perjalanan, mereka itu ternyata nggak berhenti, cuma berdoa mengingat Tuhannya ternyata. Banyak agama Hindu itu yang gimana? Saya orang Madura. Iya. Mendengar kata Hindu itu apa yang ada di pikiran mbak-mbaknya mas-mas ini? Yupi gitu. Iya. Bali, identik dengan Bali. Iya. Terus mbak-mbaknya Hindu itu yang disembah dewa apa? Apa? Hasil kita berbincang-bincang dengan yang beragama Hindu tadi, sebenarnya yang disembah agama Hindu itu Tuhan, sama seperti kita, Tuhan itu satu. Dan di Hindu itu ternyata tuh beda kayak di Islam. Di Hindu itu puasanya memperingati hari lahirnya, misalnya mbaknya lahir hari apa? Selasa, berarti mbaknya itu wajibnya puasa itu cuma hari Selasa. Dan puasanya itu misalnya Islam kan mbak, nggak makan apa-apa kan. Kalau di Hindu itu cuma gimana ya, nggak makan hewan yang berkaki 4 sama berkaki 2 selama 24 jam. Tapi makan nasi sama minum air nggak apa-apa. Puasanya gitu tuh setiap minggu. Iya. Tergantung fitnya. Iya. Cuma di hari lahirnya aja. Pas waktu ulang tahun tuh. Bukan, setiap hari Selasa, iya. Setiap minggu. Tapi itu tergantung individunya juga ya. Sih. Tapi itu berarti kayak sunnah enggak wajib gitu. Iya. Ya sunnah emang enggak wajib, Mbak. Oh, ya saya. Ya. Kok enggak wajib apa? Enggak wajib kan kayak disunahkan. Iya. Perantaranya Tuhan. Kalau kita kan kayak namanya Muhammad. Kita kan itu utusan. Reinkarnasi dari Tuhan. Jadi kalau dunia ini dalam masalah, dalam kekacauan, Tuhan itu akan turun ke bumi dan itu berwujudkan manusia. Iya, seperti contoh kalau Dewa Krishna itu dalam Mahabharata, terus dalam Ramayana itu Dewa Rama itu sendiri. Jadi dan terkadang ada beberapa lain.
apa sih yang kalian pikirkan pertama kali kalau dengar kata Hindu? Hindu. Agama tertua? Hindu itu agama yang tertua, ada 4 kasta yang saya ketahui. Brahma, Satria, Waisya, Sudra. Pertama kali yang aku dengar kata Hindu itu obo-obo. Terus kalau aku Bali. Nah, masuk. Ya, gitu deh. Itu ya, ya. Menurut kalian yang disembah orang Hindu itu dewa, patung, apa yang lainnya? Dewa. Dewa Shiva. Satu-satu. Dewa Brahma. Dewa 19 juga. Ya, cuma dewa itu aja. Sebenarnya yang disembah agama Hindu itu sebenarnya yang disembah para umat Hindu sebenarnya sama dengan kita, Tuhan yang Esa. Namun Tuhan itu dalam penyebutannya umat Hindu itu menyebutkan kalau saat manusia diciptakan mereka menyebutkan Dewa Wisnu, sedangkan yang menjaga alam itu Dewa Brahma dan yang menghancurkan bumi itu Dewa Siwa, dan ada beberapa dewa selain itu. Nah, dewa-dewa selain 3 itu merupakan sebenarnya sama dengan malaikat. Jadi Tuhan memiliki perantara-perantara untuk menyebarkan agama melalui beberapa dewa-dewa lainnya seperti Dewa Indra, Dewa Surya, dan sejenak. Dan yang menerima wahyu dekat tersebut dekat, ya? Silau, dinamakan Maharshi. Kalau dewa dewa siapa? Kalau dewa Krishna itu yang mana, Mbak? Yang gimana itu, Mbak? Saya taunya kan Krishna itu Krishna kecil itu yang biru itu. Krishna kecil warna biru ya, Mas, di kartun juga. Misalnya, kan kayak Dek ya. Jadi gini, Dewa Krishna itu sebagai inkarnasi dari Tuhan. Misalnya ya, di bumi ada kekacauan. Jadi Tuhan menolong umatnya itu melalui Dewa Krishna tersebut. Dia menginkarnasikan dirinya itu sebagai Dewa Krishna seperti itu. Jadi Tuhan itu menjelma jadi Dewa Krishna. Berarti Dewa Krishna itu ibaratnya dewa yang paling tinggi sendiri gitu ya, di antara dewa-dewa lain. Ya enggak juga sih menurut kami. Jadi Dewa Krishna itu merupakan sebuah reinkarnasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu kenapa kalau di cerita Krishna, dia pada suatu cerita itu dia pernah disepelekan oleh Dewa Indra. Terus untuk menghukum Indra, dia berubah menjadi Dewa Wisnu. Iya kan? Nah, seperti itu. Dia itu sebenarnya Tuhan yang bereinkarnasi menjadi sebuah manusia untuk memperbaiki kekacauan yang ada di muka bumi tersebut. Nah, untuk wujudnya, kenapa Dewa Krishna dalam animasi tersebut digambarkan ya biru tersebut? Karena kalau katanya orang-orang tua sih, itu Dewa Krishna itu sangatlah hitam. Saking hitamnya itu kulitnya seperti hitam kebiru-biruan. Maka dari itu dalam animasi tersebut Dewa Krishna diwujudkan sebagai manusia yang berwarna biru. Jadi di dalam Hindu itu juga ada ibadah secara rutin. Misalnya kalau Islam itu ada sholat 5 waktu ya. Kalau Hindu itu ada sholat tapi enggak sholat sih, sembahyang 3 kali sebelum matahari terbit, saat matahari tepat di atas kepala, dan saat sebelum matahari tenggelam. Misal ya pas perjalanan itu kita enggak apa-apa sih, enggak berhenti, cuma dalam batin kita berdoa mengingat Tuhan. Terus di dalam Hindu juga ada puasanya. Puasanya itu memperingati hari kelahirannya dan dilaksanakan setiap minggu. Misalnya Mbak Nia lahir hari apa? Senin. Jadi Mbak Nia disunahkan
berpuasa setiap hari Senin. Dan puasanya itu nggak seperti orang Islam. Jadi puasanya itu cuma dia itu menghindari makanan daging yang berasal dari berkaki 4 dan berkaki 2 seperti itu. Kalau di Hindu itu hewan berkaki 4 itu kayak selayaknya ibu gitu loh. Misal sapi kan ya. Jadi kalau misal di Hindu ya boleh, tapi cuma disunahkan enggak boleh terlalu itu ya. Soalnya apa ya, ibaratnya kayak kita itu makan sapi berarti kita itu nyakitin ibu kita sendiri gitu loh. Ya itu tadi, jadi ya tradisi. Ya boleh tapi ya itu tadi enggak boleh terlalu berlebihan. Kalian tahu enggak sih pohon yang dikasih itu kain kotak-kotak ya. Menurut kalian itu pohon itu angker apa gimana? Kalau setahu saya itu pohon itu tuh hotel pohon yang keramat gitu. Setahu saya itu pohonnya itu keramat gitu. Jadi kayak iya dikasih sajen gitu. Iya. Tapi alasannya apa enggak tahu saya. Jadi begini, maksudnya itu kan menurut agama Hindu apa itu setiap makhluk hidup kan pasti mempunyai ruh nyawa. Pohon itu bukan maksudnya untuk disembah untuk apa, melainkan kalau pohon itu ditebang pasti kan akan mengganggu ekosistem yang ada. Jadi setiap makhluk hidup yang ada itu menurut agama Hindu itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi misalnya kalau pohon besar itu ditebang pasti kan akan timbul polusi udara. Tentang Hindu, misalnya ada orang yang terkait Hindu, apa yang terbesit di pikiran kalian? Iya, Bali. Bali, terus? Agama. Tradisinya. Terus menurut kalian, Hindu itu Tuhan, apa yang lain? Sebenarnya Hindu itu nggak menyembah dewa, Hindu itu juga menyembah Tuhan. Saran satu. Terus kalian tahu kenapa pohon yang ada di pohon menurut Hindu itu adalah yang dikasih kain? Itu bukan angker, ternyata itu karena gimana ya, kan setiap makhluk hidup itu kan dikasih ruh kepada Tuhannya. Maka itu kalau misalnya itu ditebang pasti akan mengganggu ekosistem yang ada itu. Jadi setiap makhluk hidup itu punya fungsi masing-masing. Terus di Hindu juga ada puasa, tapi puasanya nggak seperti kita. Puasanya itu 24 jam dan hanya setiap hari kelahirannya. Misalnya Mbak Ajeng lahirnya apa? Rabu. Berarti Mbak Ajeng setiap minggu itu nggak setiap hari Rabu itu puasa. Maksudnya itu enggak itu cuma enggak boleh makan hewan yang berkaki empat sama berkaki dua. Soalnya hewan berkaki empat juga itu disunahkan untuk dimakan. Kayak ini loh, kalau untuk misalnya kayak seakan-akan kayak ibu kita kan apa, misalnya berkaki empat kan kayak sapi kan menghasilkan susu. Lah ibu kita juga menghasilkan ASI yang diberikan kepada kita. ASI, jadi kayak seakan-akan kalau kita makan hewan berkaki empat itu nanti kayak menyakiti ibu kita gitu. Masa ya udah dikasih ASI, udah dikasih ibunya ya, kok malah di itu kayak malah nyakitin ibunya gitu loh. Bias kayak gitu loh pokoknya. Jadi disunahkan ya boleh makan tapi nggak boleh sering-sering ya, dengan ada tadi ya mungkin kayak di apa ya, diminimalisir makan hewan berkaki empat itu tadi. Di Hindu juga misalnya kalau orang Islam kan ada ya tujuannya orang meninggal, 40 hari yang orang meninggal, di Hindu juga ada, tapi itu semua tergantung gimana adanya. Misalnya Hindu tapi di Bordoan ada Jawa, jadi itu akan dilaksanakan, jadi tergantung kulturasi budayanya. Terus di Hindu juga ada ibadahnya itu cuma 3 kali sehari, yaitu sebelum matahari terbit, matahari di pas di atas kepala, terus sebelum matahari
tenggelam. Misalnya ya Mbak Ajeng sebagai orang Hindu, terus pas di perjalanan belum sempat itu nggak apa-apa, nggak berhenti, cuma kita dalam hati berdoa saja. Bagus, tapi kan masih ada yang ya beberapa kelompok ataupun beberapa orang yang memang menfanatikan agamanya masing-masing. Jadi kayak ya benar, kalau kita kepercayaan ini pasti kita menganggap kalau kepercayaan kita itu paling benar, tapi nggak seharusnya buat kalian itu kayak mendoktrin orang harus sependapat sama kalian kalau memang yang kalian anut itu benar. Jadi ya lebih ditingkatkan lagi untuk kesadaran antar individunya aja, jadi biar nggak ada konflik. Saya kan di Indonesia kan konflik-konfliknya antara konflik dan apa ya, apalagi kan banyak oknum yang dapat terkombinasi di sini, dan kita harus tetap rasa apa toleransi setiap umat dan setiap masyarakat. Jadi kalau ada orang yang bilang agama itu nggak benar, kita cukup nyangin lewat. Ada saja, tapi nggak perlu komen. Kita berpendapat kepada pendapat kita masing-masing bahwa kita tuh punya apa yang kita masing-masing, dan mereka itu juga punya keinginan masing-masing. Jadi rasa toleransi. Ya kalau menurut saya ya kan di Indonesia kan ini banyak agama. Itu ya yang tidak disebutkan tadi, ada yang namanya agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti dari apa istilahnya, dari yang menganut agama-agama itu pasti ada konflik satu sama lain. Entah itu menjelek-jelekan, entah itu membaguskan. Intinya pengen agamanya itu pengen agama kita itu jaya, benar, yang paling benar. Tapi kita sebagai umat Islam ya kurang tahu, cuman tahunya cuma agama Islam. Menurut pendapat kalian seharusnya gimana sih agama di Indonesia itu selanjutnya ke depannya? Kan di Indonesia kan banyak agama seperti itu. Mulai dari Mbak Nia. Ya, menurut saya sendiri agama yang paling baik itu agama yang berdiri tapi tidak mengunggulkan dia, kalau dia itu yang paling benar, tapi agama yang mau merangkul agama-agama lain, dan apa agama itu juga menjunjung tinggi rasa toleransi. Kalau menurut saya kan di Indonesia kan ada beragam agama kan gitu, dan cuman keragaman itu bukan cuman agama tapi ya ras, suku, dan budaya juga gitu. Tapi yang menjadi poin pentingnya itu ketika kita itu ada perbedaan, itu bukan berarti kita itu menunjukkan perbedaan kita itu bahwa kita yang lebih baik atau kita yang menjadi superior gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar gitu, dan bagaimana kita itu bisa menerima dengan lapang dada, mentoleransi adanya keberbedaan itu gitu. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Nah, yang terakhir, harapan Mbak-mbak buat agama Indonesia gimana? Untuk agama yang beragam di Indonesia, Mbak-mbak. Ya menurut saya kalau di Indonesia kan agamanya kan banyak. Jadi antar umat beragama itu kita bisa saling menghargai, toleransi. Terus apapun ibadah mereka, apapun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan agama mereka, kita bisa menjalani sesuai agama kita masing-masing tanpa harus memprovokatori kayak bentuk-bentuk yang nanti ujung-ujungnya tuh melakukan penyimpangan seperti itu. Pendapat saya tentang beragam agama di Indonesia itu ya
lebih ditingkatkan lagi toleransinya. Seperti katanya Mbak Mbak Devi, agama Hindu kan terkesan lebih didiskriminasi, namun di kalangan sini ya. Lah itu gimana caranya aja dari agama lain itu lebih menghormati agama Hindu tersebut. Di Indonesia kan banyak sekali kasus-kasus perpecahan dari agama satu dengan yang lain. Kalau harapan saya sendiri, seenggaknya ada kebijakan lebih dari pemerintah tentang apa dari agama agama masing-masing dapat mendirikan hak dan hak-hak beragama maksudnya. Jadi seenggaknya agar tidak ada perpecahan antar suku, agama, dan bangsa di Indonesia. Karena dari kasus-kasus yang banyak terjadi kan sangat memprihatinkan, apalagi merugikan banyak kalangan gitu loh. Ada yang apa dari suku yang masih apa dalam suku-suku masih suku-suku yang suku terdalam itu ya, apalagi itu kan masih agamanya sangat-sangat kental. Nah dari situ kalau sudah ketemu sama agama lain dan dari suku yang primitif juga, itu nanti kalau mereka kuku sama agamanya kan terjadi perpecahan. Dan harapan saya tingkatkan toleransi sama rasa apa persatuan, walaupun kita itu di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan. Jadi video itu hanya untuk pembelajaran kita semua bahwa di dalam agama Hindu juga itu seperti itu. Tapi jangan diambil serius, ini karena kita hanya mengambil inti dari pemahaman kita saja. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini. Tapi kalau ada kritik dan saran boleh komen juga. Terima kasih.